wa kana bi ba'di asfarihi fa amara bi islahi syatin. Yalah. Fa qala rajulun alayya dabhuha, wa qala akharu alayya salkhuha, wa qala akharu alayya tabhuha. Faqala sallallahu alaihi wasallam wa alayya jam'ul hatabi. Faqalu nahnu nakfika, wa qala qad alimtu annakum takfuni walakinni akrahu an atamayyaza alaikum fa inna allaha yakrahu min abdihi ayyarahu mutamayyizan baina ashabihi wa qama wa jama'al hadaba. Wa kana bi ba'di asfari, dan adalah sebahagian musafirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi kita musafir, lalu Pak Amara bi islahi syatin, Nabi kita menyuruh untuk menyembelih seekor kambing. Waktu musafir, lalu Nabi kita nama menyuruh menyembelih kambing. Faqala rajulun, lalu ada sahabat, alayya dhabuha, ulun aja ya alayya tu aku, alayya atasku, dhabuha yang menyembelihnya, ulun aja ya Rasul yang menyembelihnya. Waqala akharu, jadi titiknya tuh di akharu, nah lain waqala titik lain. Waqala akharu alayya salkhuha, aku yang akan mengulitinya. Ulun yang menyembelih, jisikungnya, ulun yang mengulitinya. Waqala akharu alayya tabkhuha, aku yang memasaknya. Jadi sahabat masing-masing barabut hendak mengurusi kambing nanggesan dimakan sama-sama. Waqala sallallahu alaihi wasallam wa alayya jam'ul hatabi, aku yang akan mengumpulkan kayu bakarnya. Jadi waktu musafir, jadi ujar apa ngarannya, ujar Nabi, kayak begitu nih, adakah makanan lagi nih? Ada nyembelih kambing kayak Rasul? Enggak aja Nabi kita, ulun nyembelihnya guru aja, ulun mengulitinya, ulun memasakinya. Sebelum habis jatah ya Nabi, aku yang mengumpulkan kayu bakarnya. Nah kan kita belajar apa ya semalam bab tawadhu. Di mana ya tawadhunya Nabi itu ya? Nah, kira-kira di mana? Ini kisah nenek. Wa alayya jamul hatabi, aku yang akan mengumpulkan kayu bakarnya. Nah, jadi ada yang menyembelih, apalagi ada yang menguliti, ada yang memasak, dan aku jadi Nabi yang mengumpulkan kayu bakarnya. Sebab kenapa habis? Jadi tawadhu'nya Rasul di mana ya? Hakun umpat manggani'i juga. Presiden kira-kira mun orang telah mengawah pengantinan, pemaulidan, acara atau siapakah? Kira-kira umpat lah turun manggani'i juga ya. Atau nang sepakah misalnya. Jadi ikam nih kena, mudah-mudahan jadi orang besar berataan. Ikam nih berataan, insya Allah calon ulama berataan. Masih apalagi yang nak, kada mungkin polisi, tuang bijak macam-macam, pasti nang menuntut ilmu agama. Nah kayaknya mau ikam tuh dibesarkan, mulia di hadapan orang, jangan segan-segan turun juga umpat manggani orang. Memasang sarubung kah pengantinan ya Allah utung roh empat jua. Guru-guru pi kadusa, guru dia kadusa. Bingki aku anu kada berat jua ini mah empat mana aja menjaratakan talinya barang. Asal empat begawi jua. Jangan mentang-mentang mulia, mentang-mentang alim besar, tuan guru syekh kabir. Macam-macam misalnya, padahal lagi begawi sudah. Turun ke bawah tuh kada mau lagi sudah. Ayolah. Nah, ini Rasulullah tuh ada derajat yang paling tinggi kecuali jadi Nabi. Tapi Nabi, aku yang mengumpulkan kayu bakarnya aja Nabi. Nah, mendengar itu sahabatnya kayak apa?
Waqalu nahnu nakfika. Kami cukup aja, kami mencukupi engkau, maksudnya kami cukup aja ya Rasul. Ini yang bijak ngarannya. Jangan juga ikan misalnya itulah melihat ada guru turun ya Allah. Nah, pas saya bagus saya juga. Nah, ini guru SMP yang turun tangan ngarannya jangan. Ini bagus saya pian tuh guru angkat guru. Ustaz angkat Ustaz. Ke bawah satu nang. Bah. Itu murid nang bungol ngarannya ya. Jadi mun guru ini turun, pimpinan, mudir turun, kepala sekolah turun. Ikan bisa-bisa ya Allah. Mun begawe juga sih jangan nang ngaling-aling. Jangan sih nang berat-beratnya. Ya Allah. Nah, pian setain nyanya pian melihat aja cukup aja pian anu aja asal hadir aja. Nahnu nakfika, kami cukup aja ya Rasul. Pakola ujar siapa? Ujar Nabi kan alim tu. Apa artinya? Aku tahu aja. Kan alim tu aku tahu. Annakum takuni kalian mencukupi aku. Kada usah aku turun dan Nabi aku tahu. Beres saja selesai aja masalah. Banyak aja nak mengumpulkan kayunya, menyembelihnya ada sudah, menguyakinya ada, apalagi memasakinya ada. Mengumpulkan kayu bang banyak aja buat nikam juga. Cuma walakin nih, tapi aku ya Nabi akrahu indah kesebanjarnya. Aku benci an atamayyaza alaikum. Aku benci bahwa aku nih berbeda atas kalian. Atamayyaz itu diistimewakan. Atamayyaza, atamayyazu ini istimewa. Aku kada hakun diistimewakan alaikum atas kalian. Fa innallaha yakrahu min ibadihi, karena Allah taala benci dengan hambanya ayyarahu mutamayizan, yang menganggap dirinya itu mutamayizan, berbeda baina ashabihi, antara kawan-kawannya. Waqama, dan Nabi langsung berdiri. Wajama al-hataba, dan Nabi langsung mengumpulkan kayu bakar. Artinya apa ya? Jadi jar Nabi ya memang layak. Mungkawa pian gak usah jangan begawi, pian gak usah umpah. Itu memang layak itu. Kita melihat gotong royong, ya Allah ada guru kita turun tangan juga. Ini sebelum bulikan gotong royongnya. Ada Ustaz si Anu, guru si Anu empat. Nah, ikan jaga-jaga si Din itu jangan sampai si bagai berat. Ya, biar cukup aja, biar nang aja, biar santai, ya nang ringan-ringan aja. Nah, ya. Jangan disuruh nang berat-berat. Aku tahu aja Nabi, kalian cukup aja. Walakin nih, tetapi aku pada hindap di beda-bedakan. Ini tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita, nah makanya kita nih belajar ilmu agama, mudah-mudahan ikam tawaduk berataan, jangan sombong ya lah. Ini hanya bisa sedikit sombong sudah di masyarakat misalnya ini kena bulikan kena liburan ya lah liburan, tapi tawaduk itu bukan nang berjalan bertunduk ada tunduk kena kalau mau rabah tak diajak parit kah apa nggak beli lihat juga lihat juga. Yang penting itu tawadhu itu di hati. Bila ada orang assalamualaikum lewatlah pun permisi, nah itu tawadhu maknanya di hati. Maka yang dilihat di orang itu ikam tahu lah akhlak tawadhu. Kamu sombong ya, berharap jadi kampung. Nah, orang luar sudah melihat sudah tahu lah sombong itu sifat siapa? Iblis. Aba wastakbara wa kana mina kafirin. Aba kada hakun iblis oleh Allah napa kafir. Kada hakun menghargai lawan Nabi Adam. Nah jadi kami di kampung kenana sama salib nasihat nih lawan nang tuha bada berjalan jangan mendahului orang tuha cium tangan. Yana? Nah biarlah bakal kalah aja kita. Ya, karena adab itu segala-galanya lawan kita. Wabil khusus tawadhu. Ini Rasulullah menggambarkan. Nah, kayak apa aja, kayak apapun pangkat kita tetap tinggi pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Gak senang. Tapi kayak apa tawadunya Rasulullah SAW? Jangan merasa macam-macam. Man tawada rafa'ahullah. Siapa yang tawadu, Allah angkat derajatnya. Bila sombong, wa man takabbara wada'ahullah. Bila merasa hati bahar pada orang, halus kita, kada ada bahargia di hadapan Allah Ta'ala kita. Bila di hadapan Allah kada bahargia, ya Tuhan, hai manusia pada Tuhan, jangan hargai dia. Sehingga kita tuh biar kayak apa hebatnya kada bahargia. Jadi mau hendak bahargia kita napa ya? Tawadhu, sifat mulia Rasulullah yang kita pakai. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma wajad. Wa kana habu ta'ami ilaihi ma kana ala dhafafin. Wa dhafafu maka surat alahil aini wa mazamma ta'aman qad wa mazamma ta'aman qad walakin in ajabahu akalahu wa in karihahu tarakahu wa in afahu lam yubgidhu ila ghairihi. Dan di antara tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sallallahu alaihi wasallam adalah nabi itu yaqulu. Apa yaqulu? Makan. Ma wajada apa nang ada. Nabi makan apa nang ada. Munnya kadada jangan dicari makan kena buka puasa yang diundang-undang ikam sarwanan wadah paman wadah acil wadah tetangga. Ya Azim, Ya Azim, Ya Azim, Ya Azim, Anta Ilahi La Ilaha. Sekalinya makanannya gabin. Maka ikan membawa lumbung sudah. Lumbung, limau nipis, dikira makannya gak mansuk. Silahkan makan seadanya aja. Gabin kan ya? Makanannya apa roti aja kah? Ayam mana ayamnya? Bah, ini kayak apa? Orang puasaan. Orang bila puasa tuh, Pak Ay. Sembelihakan ayam kah? Kambing kah? Ketupat kah makanannya? Patih parut tau lah. Ini nah kemana magic lombong ini nah? Jadi, Nabi makan apa nang ada. Ya lah. Makanya mobil sebelum tulak sarwa tuh makan dahulu. Ulama salafus salih bar itu sebelum tulak sarwa itu makan dulu supaya jangan mengharap makanan orang. Tapi puasaan bang leh. Kisah puasa tadi. Ini nang ada puasa waktu belum puasa tuh saya makan sudah. Cuma jangan tulak yang benar juga kalau orang makanan gini. Sebab bila orang makanan pas kita kada makan. Makan sih makan. Kada kenyaman pak makanan kami leh. Jangan pas singgung pulang. Kita makan. Kan juga makan. Yalah. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu yaqulu ma wajad. Ma wajada. Makan ya apa nang ada. Munnya ada wong solo makan dua. Ternyata di hadapan ikam ada kambing guling, ada sate kambing, ada segala-galanya. Makanan, makan nih pada tahan. Makan ada. Syukur alhamdulillah. Nah, tapi munnya ada di hadapan ikam aja nang nyaman, sedangkan di hadapan orang sana nyaman-nyaman lagi. Kenapa nang ada tuh Bang sudah? Jangan deh, tuh kambing-kambing sini. Kenapa bu sini? Itu, sini bu sini. Waduh, susah nak kayak itu. Kenapa nak ada di hadapan aja? Kecuali orang mengandaki di hadapan ikam. Nih, makan lagi. Tapi insya Allah ikam tuh lah. Kalau ikam jadi orang alim, gini berataan. Kalau ikam jadi orang alim berataan, yakin belamak berataan. Gini. Kenapa yuk? Makanan paling banyak di hadapan ikam sudah. Makanan diandaki orang pasti di hadapan ikam sudah. Banyu, teh ada. Satrup ada, melon ada, selima cangkir di hadapan ikam aja. Orang di sana punya dingin aja pada tak punya aqua tuh bang, kan ada di hadapan ikam tuh lima. Makanan yang dagingnya nagana-gana di hadapan ikam ada. Itu nyamannya jadi tuan bu, tuan mudahan alim pada tak. Tapi jadi orang alim itu tuh kadainya lang, kadainya sekolah biasa-biasa aja. Anak kawan 2 tahun, anak kawan alim lagi 3 tahun, belum lagi. Si Arsad berapa? 35 tahun. Ya 10 tahun barang imbah.
tuntung dari ilmi nyambung ke tempuran saya. Itu apa jawab ke mana? Belajar tapi nang intinya itu di mana kasakulah di mana kayak yang penting bujur bo jur. Biar tulah kayaman kata ada maut menurut situ guring wara juga sama am juga baik di sini. Biar tulah kajawa sakulah ya lah gurunya harharat wah habib habib gurunya aja di dalam tuh gurunya oh, alim alim ya iya tapi saya orang kayak apa di situ sama juga di sini karena gundul tarus juga sama ya juga di sini sama juga. Nah jadi nah iyanya tuh ikam juga nah iyanya tuh ikam juga. Aku sungguh-sungguh mama menyekolahkan abah memutuskan jarak abah untuk pokoknya nak laikam sekolah kujur-kujur ini abah siap gaji abah ini 5 juta sebulan biasa nikam tau lah abah siapakan 1 juta sudah jadi 1 juta siapakan mau nikam minta kirimi asal kujur-kujur parlo abah kirimi 2 juta abah siapakan 3 juta aja lagi 3 juta itu biasa nukar beras bayar listrik bayar wifi bayar leading, nukar apa, kompor gas, ini, di rumah ikam 3 juta, ikam 2 juta, sorangan aja di sini. Misalnya kan, nah bujur-bujur ya, bujur sekolah, ya Allah, ini bukti akan bulan puasa nih. Ya Allah, awal-awal datang, cium tangan abah, tangan mama, baik-baik, munkawa mama abah ikam itu sebulanan, wanita ikam itu sayang, ini seminggu aja sayangnya, imbas sudah seminggu, muar dah, abang sembahyang ngali disuruh. Ya lah, ading dikalahin harus tapi ading diambil subuh malandang enak sembahyang nah subuh ngemani ulun matuh sembahyang di pondok sudah luntuk di pondok sudah ulun lawas 3 tahun sebulahnya sekali ulun bulik sudah disuruh sembahyang sudah ulun sembahyang luha sembahyang tasbih sembahyang macam-macam tahu utang Tuhan tahulah ya. Jangan yang dijawab ikutan bangun kalau boleh ikam menggaraki kalau boleh ikam sembahyang Allah bila bila ibadah untung apa ngarannya jam 3 mama ikam bangun bermasak sudah ikam bangun juga wudu mandi kalau perlu Allah bayang tahajud bayang hajat minta doakan mudah ikutan sehat ya Allah dan ikam dapat manfaat insyaallah mama ikam luar biasa tuh bang sudah insyaallah kada rugi ulun nyakulah akan apa ada rugi aja baik kamu ngkosin apa berubah kelakuan nah, di rumah ngaji ya Allah ya bahapi-bahapi juga cuma ada jam-jamnya jangan mulai mbah sahur sampai sembahyang subuh kulik pada hulu orang kuliah subuh kada hadir bahapi bawian bah tiktokan harus aduh-aduh ya maikam iya dadah apabila turun telepon ustaz kita maikam ustaz apabila turun di pondok nih lawasnya liburan anak ulunnya nah muyak mana di rumah sudah jangan sampai kayak itu apalagi ikam nang banian ampeh tahun ini ikam merasakan nang kelas 3 sanawiyah nih nahan ampehan di hati dulu sebulan ramadhan nih dikatuji orang ada di rumah ikam amun hanya sebulan muyak sama ikam sudah apalagi setahun pejam di rumah mana di pangkong memegang lawan apa umurnya anak pun apa kan juga mampat gitu sembahyang apa gitu di rumah selang disuruh taros tenang gini abah anu tenang nungki kayu tenang ulun apa main ah bakal lahilan kuitan keluar mandau bayam sudah sian abah ikam mengkusi kan sepatu rabit di bagian segala-galanya jadi itu lalu orang kampung pulang makanya ya Ustaz-Ustaz tenang malah itu sudah ditulisakan buku orang-orang kampung kemudian kisah bulan Ramadan kemudian ini segalanya siap sudah bang paling gak ada di masjid di langgar ikam tuh jangan kayak di sini bang nang Allahu Akbar Allahu Akbar assalatu khairum minan orang guringan pulang biasa kencang-kencang bagus-bagus suara jangan dipalarakan azan baik kamu azan bagus nang karsua kalanggar dengan kalanggar nang bebinian tuh karsua ke masjid masyaallah ajin bunga desanya keluaran beratan kenapa makapian ke masjid kan apa kalanggar itu kakak si anu azan masyaallah ini sambil menjawabin aja masyaallah kenapa ya? Hah?
dah lagi pika belum datang di rumah, yang azan tu nang kai tu bang sudah. Baik kamu azan datang ika maghrib 6:30 sudah kelanggar sudah, masjid sudah. Habis sapu dilanggar sapui, yang lah pakaian bulik jangan nang baju nang kurang ninja. Pakaian, tanda pakai sini juga sembahyang ni betapi begamis. Mana berbulan juga silakan sudah dapat ijazah juga sudah lah, bagus lagi. Nah cuma jangan di muka benar di pinggir-pinggir aja. Kalau di muka nggak takutan kini imamnya nang di situ. Ada guru halus ya. Apali kalau darurat maju, imam taraweh maju pun bisa. Apali mulai alam takasur sampai. Allahu salli sunnatu rabbil. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu. Jadi jangan Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu jam 10 nya tuntung tarawih. Nah, mimpin itu dilanggar orang buka bersama ikan baca Yasin, mimpin Yasin buka bersama ya Allah dilanggar kelanggar ke masjid mimpin Yasin orang di sana tuh Yasin katanya bisa baca Allah tahlil, doanya apa? Itu luar biasa, jadi Mama Eka Masya Allah, pokoknya anak Eka imbah tuntung ini apa namanya, di imbah tuntung yang bulan Ramadan berdatang kasih Mama Eka menangis-nangis, Alhamdulillah beruai anak ulun, bagus banget di rumahnya, wah itu ini gak ada bilang, nang bakalah perang dunia Rusia dan Ukraina perang terus, berubah ading gugur ading ikam, diinjak ikam kelahir terus kedua bila jadi mama ikam, aduh menangis pulang nah, pincang berjalan di pukul ikam jangan ya lawan orang kampung baik-baik karena pada saat jaga jadi mau di rumah atau kita dipindah di sariki kuitan terus nyambung lah sudah baik nyambung aliyah aja daripada mama ikam stres gila melatih ikam dan anak-anak ngaruan kenapuan tambahi lagi ilmu lagi tambahi lagi seolah pulang nyaman di sini kan di rumah seadanya jadi beri duit paling 5.000 sehari mun di sini sekandang ikan makan apa nada wakan ahabu ta'am ilaihi makan ala dhafafin dan adalah nabi nang wakan ahabu ta'am dan yang paling disukai nabi makanan itu makana ala dhafafin apa ma sesuatu nang adalah dia ala dhafafin atas dhafaf itu wa dhafafu maka surat alahil aidi yaitu sesuatu nang banyak tangannya maksudnya apa ya nabi itu paling ketujuh makan berjamaah makan benampan nah tangannya banyak ambil kemila ada mie goreng atau napa nasi tumpah di wadah nah iya makanan beratan makanan nah itu nabi paling ketujuh makan sama-sama tuh nah makan sama-sama jangan makan menyurangan jangan makan orang makanan kada makan imbas untung orang makanan makan surangan ayam bang iwaknya dapat kiriman digawisi makan surangan orang betawaran jangan makan beimbayan yalah minimal mun kada kada nampan makan nang tangan banyak jadi nang paling dikatujui nabi makan itu nang tangannya banyak maksudnya makan beimbai makan sama-sama ikan bisa makan benampan lah berwadah apalagi karena ikan sudah kawin kena. Amin. Makan sepiring berdua bersusuapan ya Allah ya. Ada baju berdua pula makan berdua itu cukup berempat tuh ya lah ini berberkah bila makan orang banyak nih ya. Minimal mun kada kawa jua makan benampan kada biasa nang kaya itu ulunnya. Makan beimbai barang, jangan menyenyurangan. Kalau di sini luar biasa teimbai makanannya. Teng ya, makanan berata. Kayaknya kalau di rumah ya mama ikam nak makanan, yo makanan. Dulu hamai. Kayaknya aja aku main kelikar lagi nah.
belum bisa bedain lagi, belum haur lagi, pas makan surangan ikam, itu kada berkah itu tiba ya. Kena bila mama ikam makan surangan, abah ikam belum datang lagi, abah nak datang aja, abah ikam mana nasi habis, tiba lambat datang aja. Padahi mama ikam, padahi abah ikam, ma, Nabi itu mai kat tujuh makan beimbai. Bila pian makan surangan, pian makawanan hantu ngarannya. Makanya bila makan surangan itu kada mukanyang. Hilang rangsang ya kada kanyang juga masih. Tahu lah nang mengumpati makan tu lah. Syaitan, apalagi ada bismillah makin nyala lagi sudah. Nah, jadi makan beimbai itu berkah insyaallah. Lah. Makan tu beimbaian tenan. Mulai nasi rusak ni mulai ikam wah ini sampai ikam bini kena makan di bulan dini warna anak bayan biar makan ni ya hinta lo ceplok aja tapi bayan katanya lah bayan kenapa ya karena Rasulullah ketujuh dan itu sunnah. Dikit lagi wa madzamma ta'aman qattu dan tidaklah pernah Nabi itu mencela wa madzamma dan tidak pernah mencela ia akan makanan. Nabi kada pernah mencela makanan. Iyalah, ada pernah Nabi mencela makanan. Napa nang disuruh orang alhamdulillah. Napa neh? Bu napa neh? Iya Bu, nyaman makanan aja. Hambar aja. Nyaman. Pedesnya nah, napa nang aja. Jadi diam aja. Napa ya Nabi? Walakin in ajabahu akalahu. Jikalau Nabi kita menginginkan, ajabah itu mengherankan. Pina nyaman neh. Nabi makan. Wain karyahu tarakahu bila Nabi kada hendak napa ya ditinggal akan bila Nabi napa ngarannya bila Nabi kada hendak Nabi tinggal akan makanan tadi itu gampang bisa lah bermamai lawan makanan nah napa nih wong napa nih nyaman lalu ini nih jangan gitu karena kita mun bini mun ini nyaman nih buang bini kamu makanan peraya masak seorang gini wa in afahu dan jikalau Nabi memaafi mun Nabi memaafi lam yughidhu ila ghairi Nabi kita tidak memarahi kepada orang lain lam yughidhu ila ghairi Nabi kita itu bila memaafi sidin tidak marah lam yughid tidak membenci atau tidak marah ya kepada orang lain maksudnya amun sudah Nabi memaafi Nabi diam lagi sudah. Ada lagi bekisah-kisah muar lawan orang. Aku muar benaran si Anu tu je. Bekisah lawan orang tu ada dan Nabi kayak itu. Bila sudah dimaafi dah, dia lagi. Adik kita lo biasa mungkin kita sangkalan orang. Bila sudah dimaafi tetap aja bekisah lawan orang masih. Padahal sudah dimaafi tak. Aku muar benaran si Anu tu kamnya. Bekisah kemana-mana. Kalau sudah memaafi dia malah lagi sudah. Jangan lagi bekisah lawan orang. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi tawadhu'nya Nabi di mana di sini? Nabi makan apa nak ada? Ya Allah, Nabi makanlah orang banyak. Ketujuh lawan santri makan, ketujuh lawan orang banyak. Sini sini. Ini kada khusus makanan seorang. Khusus tuh Bang sudah. Nah itu lain itu tulen lain nah Nabi. Wa kana yal aku bi ashabihi Nabi kita makan bukan wakana laika yal aku Nabi menjilat akan jari-jarinya wasahfati dan apa menjilat piringnya ini tawaduk Nabi. Nabi itu bila makan nah dikulirinan nih habisakan sampai habang tangan dijilati bukan kelaparan kada. Oh malah orang bila makan ih meriget jangan ngucuk-ngucuk tangan sidinnya. Itu sunnah nah bisa kucuk berdataan tangan seorang juga lih tangan kawan dikucuk tangan seorang juga mau ngucuk tangan kawan tuh adiknya berarti kakak kucuk makan ke tangan ulunnya usah kakak gini ulun makami pakai jimat gini, kak suahkan ampun ulun. Nah, jadi, napa tadi? Nabi nih mengucup jari-jari. Bukan hanya jarinya aja, inilah wakan biasa bih dengan jarinya asah pata. Napa sah pata tadi? Piring. Nah,
piring nah dikuliri kan jurang tuh dikuliri habis itu suara lah itulah dikuliri piring seorang juga makanan seorang juga itu tanda tawadhu tau lah jadi nasi itu senang benar sampai habis nasi bambu dan di mana mana ngumpul banyak habis kada dindung kucing berdua duduk habis kada makan ya lah berkahnya kemana menangis nasi itu dibuang tuh jadi buang aja tuh napa ngarannya ulam iwak patin sehingga iwak patin tuh baunya nang kaya tahi manusia juga makanannya nasi makanannya pakai sikap jadi sekali dibalah muka ibu napa nih jambunya ya itu wajar aja kenapa ya karena ikan buangin nasi ke situ ya lah nah jadi tunggal itu seadanya aja saat cukup ikan makan jangan ada habis. Wa yaqulu ujar Nabi akhiru ta'ami aktsaru barakata. Akhir makanan itu yang paling banyak berkahnya. Bermanfaat sudah. Ya thayyibah ya thayyibah ya la wala Ya Allah.
terakhir dan akan disambung setelah Idul Fitri insyaallah. Jadi saya akan sepesan sama kalian beratan. Pertama, senangkan orang tua kalian ya. Berikan kegembiraan, buktikan ikam sekolah di sini 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kalau pokoknya kalau orang suruh orang maju. Kalau sekadar baca tahlil Yasin aja mahal marwah datang aja. Maju aja. Ya, karena ikam biasa baca Yasin sudah. Baca tahlil, dua salamat, oke, datangi. Pakaian nyatakan pakaian pesantren. Jangan belipis, jangan baju pada kupiahan, jangan pada kupiah berjalan kupiah. Karena kupiah ini ilim, ini iman kita di sini ada. Coba ikam pada kupiah. Kayak anak muda gaul, Bang sudah. Ini ada di binan lewat. Bisa disioli kan? Nah, jadi ini jaga iman kita satu. Yang kedua, amalkan ilmu di rumahnya. Bawa kita pulang, bawa yang mana yang perlu dibawa dibawa. Karena kita mungkin habis pulangan kita datang. Nah, jadi bawa kita lemari dikunci, barang-barang berharga dibawa ya, kunci. Sebab kita kada husnuzan, kada seuzan lawanan tinggal, kada cuma hati-hati dibawa beratan. Kemudian apa lagi? Doakan Ustaz perataan ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Doakan terutama pimpinan kita, mudir, guru-guru kita perataan ya kan, yang melajari ikam sehuruf, kedua huruf, apalagi sampai tuntung kita begini lagi sudah. Nah, ikam anggap bermanfaat, mudah-mudahan guru-guru kita sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, urusan lancar, dan juga mama abah ikam perataan, mudah-mudahan sehat panjang umur perataan. Jadi Ustaz titipkan sementara Ustaz apa namanya, pokoknya Ustaz doakan pada taat, mudah-mudahan pada taat jadi orang soleh, bermanfaat, dan Ustaz tunggu pada tangannya setelah liburan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kalau ada nang kawin pun bapak jualan Ustaz dulu, kalau ada nang bahari yang langsung kawin misalnya, tapi mudah-mudahan jangan dulu, banyak aja binian nang puas bertanya aja lagi sudah ya. Jadi jaga nama baik pondok, akhlak baik-baik, terutama yang tadi jangan sombongnya, tawadhu, bujur-bujur, orang tua dimuliakan, dan buktiakan ya kan sekolah pesantren lebih baik daripada sekolah di luar barangan. Nah, sehingga menikah masuk di sini, kena kan lawas, wah kena anak ulun bila kenal kena sekolah dari IB juga, justru merat ikan menjadi orang baik barangan. Nah, menjadi orang baik, dan mudah-mudahan ikan menjadi pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma salimna wa sallim lana wa sallim 'alana wa sallim 'alana wa sallim yanfina nasunga husnul khatimah wa nuzubika bisul khatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma bi rahmatika ya rahimin. Ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talabizatina min ibadika salihin wa min auliyikal muttaqin bi rahmatika ya rahimin. Ya Rabbi bil Mustafa dan Ima Qasidana waghfir lana amrata ya wasi'al marami. Ya Rabbi bil Mustafa dan Ima Qasidana waghfir lana amrata ya wasi'al marami. Ya Rabbi bil Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin wa alihi walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.